Jembatan gantung Tambak Boyo di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo ambruk, Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021. Informasi yang dihimpun tribunsolo.com, jembatan tersebut baru selesai dikerjakan oleh CV Tunjung Jaya dan padahal bakal diresmikan sebentar lagi. Jembatan penghubung dua wilayah itu menelan anggaran senilai 10,8 miliar rupiah dari APBD Sukoharjo 2021. Akibat kejadian tersebut, dua orang mengalami luka-luka. Kapolsek Tawang Sari AKP Tri Jalu Wahyudi membenarkan kejadian tersebut. Benar tadi jembatan Tambak Boyo ambruk, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kata Tri Jalu kepada tribunsolo.com. Lanjut, Tri Jalu menjelaskan rusaknya jembatan karena tali pengikat pada jembatan itu terlepas. Saat itu, jembatan itu sedang dilakukan penyetelan keseimbangan di jembatan tersebut. Jembatan tersebut dilakukan penyetelan keseimbangan kanan dan kiri jembatan, namun talinya lepas dan rubuh, ujar Tri Jalu. Dia menuturkan, atas kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa meski ada dua orang yang mengalami luka-luka. Terkait kerugian atas kejadian tersebut kami tak bisa menghitung karena proyek Pemkab Sukoharjo tersebut masih berjalan, jelas dia.